Selamat datang di Cooking Koi. Halo, aku Freya. Halo, aku Kristi. Jadi kita hari ini mau makan klepon. Maaf. Kita mau nge-recreate klepon. Terus di sini udah ada bahan-bahannya. Pakai jadi kita pakai sarung tangan dulu agar higienis. Gila. Nih, ide keren dah. Kamu tangan kanan kiri? Tangan kanan. Ya udah. Kalau kamu kanan, aku juga kanan. Biar apa? Ya apa-apa, biar sama, kan kita harus kompak. Wow. Kita taruh mangkoknya tengah aja kali ya. Iya, yeah. Biar keren gitu. Apa ini? Oke. Okay. Step 1. Langkah pertama. Kita masukin tepung beras ketan sama tepung beras. Oke, abis itu kita tambahin garam sejumlah semuanya. Secukupnya kan ya? Enggak semuanya. Secukupnya. Oke, segini cukup enggak sih? Sama kamu deh satu kali lagi. Dah. Terus siapa mau ngaduk? Kita ngaduk berdua aja. Oke. Saling. Kita kerja sama ya, kawan. Iya. Yeah. Kita masukin air sebanyak 150 ml. Milimeter. Tidak, jangan begitu. Mana sih ini enggak kelihatan nih? Udah di sini. Seru juga ngaduknya. Ya. Aku ngaduk aja boleh enggak sih? Gini ya, guys. Ih, aku tuh tremor. Jadi aku enggak tahu ini udah. Terus kita tambahin pasta pandan sebanyak 3 tetes. Ketiga tetes aja kali ya. Oh, 3 tetes. Akan mempotong ini pakai ini. Ini pakai ini tuh apa? Dah. Ih, enak deh, aku jadi pengen buka puasa. Keren banget, Kristi. Kayak enggak motong apa-apa. Bisa enggak? Bisa, bisa. Kamu seperti memarut. Jadi aku sambil menunggu Kristi memotong, aku mau nyampurin apa namanya? Kelapa parutnya sama gula. Ini kita kayak lagi main masak-masakan gak sih? Tangan aku otw berotot. Segini kali ya cukup. Sekarang aku mau masukin air yang udah dicampur sama pasta pandan tadi ke tepung. Freya, do you need help? Ya. Yeah. Bantu aku menumpahkan air. Aku yang ngaduk deh, kamu yang tumpahin. Oke. Okay. Nanti kalau udah kayak slime, aku mau ngaduk. Emang bisa kayak slime? Ini kan nanti kayak keras boy gitu loh. Jadi adonannya udah selesai pulen. Kita udah kalis. Kalis apa? Itu udah biar keren. Apa sih, Kak? Ya gitu deh pokoknya. Adonannya udah kalis, terus sekarang kita mau bulet-bulet. Ya, iya. Ikutin aja. Kita mau bulet-buletin terus isi pakai gula merah. Kita udah cuci tangan ya, guys. Mana nih, Kris? Enggak tahu Kita nanti bikin kayak bentuk aja kali bisa ya. Gak ya? Kita bikin bentuk loaf. Kita bikin, jadi awalnya dibulet-buletin dulu. Kita bikin keluarga klepon mau gak? Boleh. Jadi ada yang gede, ada yang kecil. Jadi kita dibulet-buletin dulu, terus dipipihin, digepengin, terus diisi. Wih, isinya. Boleh, itu buat papanya. Oh iya. Aku bikin papanya ya. Iya. Aku, kau ambilnya yang banyak. Ini too much gak sih, gak apa-apa, biar kenyang. Dia kayak bakso beranak gitu. Nggak, tapi itu kita
Tapi kayaknya itu kegedean deh. Songide banget. Tapi itu kayaknya kegedean deh. Udah enggak apa-apa. Tapi ya udah kita coba. Nih kayak gini. Itu guys. Itu siapa? Itu anaknya. Kayaknya mamanya aja deh. Jauh banget perbandingannya. Lihat. Oh ya udah ini anaknya. Ini anaknya. Secuil dong kayak gini apa rasanya ya? Kita udah ngebentuk ini sebenarnya miris sih ngeliatnya kayak ada yang bocor-bocor. Terus bahkan tadi liat Christy bikin ular, aku bikin ular. Iya, jadi kan sini ada kita, dumpling. Tadi kan kita bilang mau bikin keluarga-keluargaan. Jadi kita udah menentukan. Jadi ini siapa? Ini papanya. Dan ini. Papanya udah bocor. Marah banget sumpah. Ya udah, itu sangat miris ya. Terus ini mamanya. Terus ini anaknya. Ini semuanya anaknya. Iya, ini anaknya. Tapi anaknya banyak. Yang panjang-panjang kayak gini itu binatang piaraannya. Terus kalau yang ini nanti kita ini mau special. Kasih special. Iya, ini special buat orang yang special juga. We did you. Oke. Okay. Terus anaknya ini anak paling good looking. Ini dua ini. Iya. Enggak boleh telepon Shani. Prestasinya bagus. Oke. Okay. Terus ini anak bungsu. Ini anak bungsu. Ini dede bayi. Ya. Oke, okay. Bagus. Tapi sebelum kita ngerebus kelponnya, kita harus masukin minyaknya dulu ke dalam air biar apa? Biar enggak nempel-nempel karena kalau nempel-nempel nanti nempel. Ya gitu deh, maunya biar mereka enggak nempel aja. Kelpon one. Ya, udah. Mari kita wih, biar keren aja gitu begini. Sumpah ini keren banget tau, kayak estetik gitu enggak juga sih. Ini dia ada foto apa? Enggak usah kayaknya ya. Ya udahlah, aduk aja. Emang wow, minyak dan air itu tidak bisa bersatu. Weh, seperti kamu dan aku. Weh. Ini anak kecil. Parah banget sih anak kecil. Kita masukin yang semuanya aja enggak sih? Iya, maksudnya semuanya cuman kayak... Kita berdoa dulu supaya berhasil. Yaudah. Ya. Amin. Oke. Okay. Yang ini dulu deh yang udah pasti berhasil. Yang udah pasti berhasil yang love. Mana sini? Coba aku bantuin. Bisa enggak? Bisa. Oke. Okay. Ya, jadi jelek. Yaudahlah ya. Yaudah, langsung dimasukin. Hati-hati. Hati-hati. Tenggelam. Haha. Aku pikir bakal aku ambil juga ya. Nanti dia bakal mengapung kalau dia udah matang. Karena kleponnya sudah mulai mengapung dan ya udah kita mau meniriskan terus taruh di sini. Apa itu? Ini ini kelapa parut yang tadi udah dicampur sama gula sama garam. Ya, mantap. Sedikit. Ini nanti aku tirisin satu-satu terus nanti aku kasih ke Freya terus nanti Freya terus nanti taruh sini. Oke. Okay. Mari kita mulai. Satu. Langsung dua aja gak sih kak? Oke, dua. Oke deh. Oke deh. Eh ngapain aku giniin juga? Oke, nih. Jangan menempel kawan. Tidak, kita tidak. Kawan kayaknya menempel kawan ini kawan. Yaudah. Tidak. Oke. Enggak ya ibu. Iya ya oke. Jadi sekarang kita mau nyobain hasil punya kita. Wedede. Kita mau membandingkan sama ini tuh membandingkan. Yang kita bikin enggak sih? Ini yang kita bikin tahu. Enggak, aku lebih bangga sama ini. Oke. Ya, jadi kita mau membandingkan ini yang profesional bikin alias yang pro modelnya ceritanya. Kan kita merecreate ini. Iya, contohnya. Terus ini yang kita bikin. Bisa dilihat dari perbedaan warnanya punya kita lebih terang. Enggak tahu bagus atau enggak tapi iya, pokoknya kita punya ini lebih terang. Iya, gitu lah. Yang penting hijau. Bukan ungu.
Terus kita, yaudah kita mau coba, kamu mau coba? Mau coba yang mana dulu? Aku cobain yang mana dulu ya? Ini enak yang kecil mana? Aja gak sih? Kamu mau coba yang ini dulu atau yang ini dulu? Ini udah mau ini dulu. Coba ini dulu deh. Kayaknya kita harus kecewa dulu. Coba biar kita oke okay, oke okay. Yang terakhir. Oke okay, deh okay. Kita ambil dulu. Kita coba ini dulu, oke okay. Satu. Satu, dua, tiga. Ini keras, terus gulanya dikit banget, jadi kayak cuman rasanya udah kayak keras karena udah dingin kali ya. Iya nggak ya, nggak tahu, tapi nggak manis, ngerti gak sih? Yang gak ada gulanya atau kayak punya doang yang suka manis, nggak tahu deh. Kita coba punya kita ya, enak sih. Ini maksudnya, ini pasti enak sih, aku yakin. Kita, yuk kita udah. Kita tos dulu. Ya Allah. Apa bunyi? Anjalnya banyak pasti. Enak. Enak. Gulanya banyak soalnya. Gitu pasti keras. Tapi enak sih. Gulanya kayak, dia kayak lembut gitu. Mungkin karena masih baru dimasak kan ya, jadi kayak masih kenyal-kenyal gitu kan. Aku bukan tipe orang yang suka makan kelopon yang gulanya kebanyakan gitu. Kayaknya ini aku yang bikin deh, yang gulanya gak terlalu banyak gitu guys. Ini aku gulanya banyak, terus aku suka yang gulanya banyak. Ya berarti itu kursi yang bikin kan. Gak apa-apa, kamu gak usah yang gulanya banyak kan, kamu udah manis. Weee. Kalau kamu bikin kayak gini lagi, ini berapa? 10 per 10. Karena aku yang bikin lah. Ya aku. Kita harus self love. Ya, 9,9 koma. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna subjektifnya. Yang sempurna hanya Cishani. Ini? Yang itu? Ini 6 menurut aku. Parah banget, Chris. Nggak, yaudah 7, karena good looking. Iya, karena ini bukan, karena ini looking bagus, terus dia nggak bocor-bocor bukan gitu. Bukan good looking sih, apa ya? Ini 8. Maksudnya lebih kayak lebih kelihatan dibuat oleh profesional gitu. Karena lebih rapi gitu. Lebih rapi maksudnya, bukan good looking. Yes. Jadi jadi sebelum ini kita udah kasih ke kakak-kakak staff-staff. Terus katanya, kata mereka enak banget guys. Jadi fix banget gak sih kita bikin restoran namanya Ceria. Ceria Pon. Wih. Christy Freya Klepon. Satu bijinya itu harganya 48.000 karena kita JKT48 banget. Jadi terima kasih yang udah nonton kita bikin klepon nih dengan sangat kalem ya. Kita bikinnya tadi kalem iya banget sih, kayak wow. Kita tuh sangat profesional. Iya, kayak gitu. Bahkan potong gula merahnya aja gampang banget tadi. Oke. Kayak aku pro banget potong gula, padahal kamu yang potong. Freya sudah bekerja keras. Kita berterima kasih ke Freya. Yaudah. Yeay. Jadi bangga. Jadi jadi yaudah kita mau akhiri pamit video dulu. Ini we, pamit undur diri. Yaudah. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Yeay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.